Nama saya Alun, lo biasa dipanggil Alun atau Alun. Ya. Saya ketua Dewan Aliansi Masyarakat Nusantara Sumut. Sebelumnya saya aktivis dulu tahun 1992, saya mengenal sebelum TPL namanya Indurayo. Ya, waktu kita di forum Wahana Informasi Masyarakat yang berkantor di Agro Lumis, persis soal Indurayo ini soal kecembang di bodohnya. Dari dulu, sekarang berubah jadi TPL. Klaim masyarakat adat bahwasannya wilayah itu adalah tanah adat mereka. Klaim negara mengatakan tanah negara. Ada dua yang mengklaim. Status pertama adalah wilayah adat, kedua adalah ini yang berkonflik. Tengah-tengah ada masuk perusahaan. Tapi hari ini, pertama sekali saya ketemu dengan orang yang berkonflik, perusahaan yang berkonflik bukan tahu itu, ternyata inilah dia orang-orangnya. Apa yang disampaikan pada hari ini cukup manis dan cantik saya. Tinggal kita lihat apakah yang disampaikan sesuai dengan seperti di lapangan. Ada 17 tadi kelompok komunitas yang bersama. Yang terakhir lagi tadi yang disampaikan oleh seorang anak muda memuji betul terhadap TPR itu senang diajari segala macam. Tapi tidak dilihat berapa banyak korban sebelumnya yang dilakukan oleh TPL dan Indurayo. Penangkapan-penangkapan yang selalu saya dampingi. Aksi Polda bakar Kemenyan yang ditangkap sampai 13 orang. Memetakan wilayah Tombak Hamijon itu adalah saya. Sampai membangun kelompok masyarakat adat yang namanya Aman Tanah Batak adalah saya. Artinya, dengan kita lihat yang sekarang, kita lihat juga yang sebelumnya. Yang sebelumnya dengan yang sekarang itulah yang menjadi pelajaran bagaimana kita membangun ke depan. Itu yang harus di apa yang disampaikan lebih maju, lebih maju, lebih maju. Nah, saya menginginkan TPL dengan masyarakat adat yang betul-betul ya, yang betul-betul memang memperjuangkan sebuah wilayah adatnya. Ayo kita duduk bersama. Jangan kita mendengarkan pada pihak yang ketiga. Pihak ketiga ini selalu kadang-kadang ya, menjadi apa ya, kayaknya menurut saya konflik ini biara terpanjang. Padahal perusahaan dengan masyarakat adat yang berkonflik, saya pikir bisa duduk bareng menyelesaikan yang karena mereka yang berkonflik. Ya. Saya dengar dari angka-angka yang sampai berapa miliar ya. Habis banyak sekali. Saya pikir kalau angka yang cukup besar itu dipakai untuk menyelesaikan duduk bareng soal kompetisinya beres. Tidak begitu susahnya bagi masyarakat adat sepanjang mereka ini dihormati, mereka dihargai. Sama ya kalau kita masuk ke kampung orang, ke kampung Jawa nanti kita kulur-kulur, masuk kampung Batak kita horas, masuk kita nanti kampung Melayu akui. Ya, hormati yang mempunyai wilayah itu, karena kita akan berusaha di tempat mereka. Nah, yang kedua, kata saya, apakah memang mau mengakui sebuah kesalahan-kesalahan yang baik disampaikan oleh tadi dari TPL dan untuk akan perbaikan ke depan? Apakah memang ada satu permintaan maaf bagi korban-korban yang pernah dilaporkan oleh TPL, ya, masih penangkapan-penangkapan sampai sekian lama mereka mendekam dalam penjara. Ketika TPL ini meminta maaf ya, pada para korban-korban masyarakat adat, saya pikir itu juga mengobati salah satu pintu masuk untuk kita kembali. Intinya saya dalam forum ini mau menyampaikan adalah, mari kita duduk bareng masyarakat dengan perusahaan, kita bereskan apa sebenarnya persoalan yang terjadi. Jadi kalau saya di sini, saya puluhan tahun berkonflik dengan PTPN 2. Selalu saya sampaikan di gubernur zamannya Dato Pujo Nugroho, Tengku Rizal Nurdin, selesaikan, akhiri konflik kami ini. Kami tidak mau juga konflik ini terlalu panjang dan terlalu lama.
sampai berdarah-darah, sampai ada yang mati. Ya. Begitu juga di Tanah Batak. Ini usulan-usulan bagi saya, ya mudah-mudahan karena saya lihat tadi 80% yang bekerja di UTPL adalah etnisori Tanah Batak. Bukan orang luar, beda di kami. Ya, di wilayah Pantai Timur ini, ya kan, kami yang anak Melayu, tapi hampir 80% itu yang pekerjanya di PTB itu adalah orang etnis Jawa. Itu yang memilihnya. Jadi maka saya pikir ke depan ya, okay, Pak Arun, ini kita yang ke depannya di sesi B nanti kita tulis ya. Iya, iya. Ini masih ingat, ya. Ke depannya penegasan saya adalah pesan dengan masyarakat adat, mari kita duduk bareng dan kita bereskan penyelesaian. Terima kasih.